Kenapa telat? Kita anu enggak usah apa? Dapat berapa? Banyak. Gini ya, jadi pemerintah ini dalam rangka untuk mempercepat vaksinasi karena terbentur bulan suci Ramadan, maka dari itu saya membuat kebijakan setelah tarawih petugas vaksinator ini untuk menjadwalkan. Di samping juga ada yang kebetulan saya ada kegiatan tarawih safari Ramadan, tarawih keliling di desa-desa sehingga bisa memanfaatkan untuk diadakan vaksin yang baru 2 kali, bisa 3 kali, bisa lansia maupun juga masyarakat secara umum. Tapi diutamakan lansia, Pak, ini, Pak? Ya, kita utamakan lansia karena dalam rangka untuk menurunkan level. Jadi kalau kita masih level 2, kita kendalanya itu hanya lansia kurang 60%. Kalau kasus kan kita sudah tidak begitu banyak dan tidak ada. Kalau nanti vaksin lansia bisa 60% ke atas, itu berarti level kita bisa turun menjadi level 1. Kalau vaksin setelah tarawih ini hanya di kecamatan yang capaiannya masih rendah atau semua, Pak? Semua. Cuman diutamakan yang capaiannya masih rendah. Tapi semua kita arahkan karena saya juga membuat surat kepada camat secara keseluruhan maupun kepala UPT khusus masjid. Memang ditempatkan di masjid dan musola, Pak, ya? Bagaimana, Pak? Ya, yang dekat lah. Oh, yang dekat. Jadi tidak mesti harus di masjid musola, tapi yang terdekat. Jadi kalau kebetulan kan kemarin waktu saya di Gembong juga dekat masjid dan juga banyak, malam itu juga ada dapat 22 atau berapa itu. Jadi ini juga sama, malam ini hampir dapat 25 orang. Berarti kalau dikumpulkan sekabupaten kan jumlahnya bisa meningkat. Untuk 60% masih kurang banyak, Pak? 60% kurang lebih kita kurang 5%. 5-6%. Itu yang lansia, Pak, ya? Yang lansia. Yang lain sudah. Kalau dihitung secara akumulatif, kita itu sudah 71% yang baik lansia maupun anak-anak secara keseluruhan. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.